Halo Lur, jumpa lagi Lur dengan aku Madewa. Oh iya Lur, lama kita gak jumpa Lur. Kali ini kita mau mancing lagi, mumpung ada kesempatan di daerah Perenanan, Pak Mat ya? Perenanan Canggu. Canggu. Kita mau mancing apa, Pak Mat? Kali ini kita mau mancing ikan yang ya kecil-kecil aja Lur. Ikan apa di sini biasanya, Pak Mat? Ini ikan wader ada, lele ada. Ya mudah-mudahan kita dapat banyak hari ini. Oh iya Lur, kita ini sekarang bertiga nih, anak saya yang paling kecil ini. Ya ini sama Sugeng Lur, sama saya videoin Lur. Ini yang videoin juga. Oke Lur, ikutin kita hari ini. Salam Mat Iwa. Lur, ini Lur, kita udah lama gak mancing wader nih Lur. Akhirnya kita mancing wader lagi Lur. Nih, kacamata. Wow, dimakan lagi Lur. Wih, ini langsung dapet Lur. Ini satu ini nih Lur. Sehar Gang? Lo ini ja, pari semua nih. Iya pari semua di sini. Iya katanya Mas. Saya dapet Sugeng juga Lur. Tuh Lur, Sugeng pari. Saya takul ya balik. Ini pari Lur, Sugeng yang takul yang buletan nih. Lumayan. Tapi di sini nggak ada yang gede ya? Di sini nggak ada yang gede Lur. Wadernya medium well. Lur, karena di sini udah ikannya kecil-kecil Lur. Pak Mat juga di belakang sana Lur. Masa kameramennya nggak ditunggu Lur? Kita mau nyoba ke arah sana Lur dulu. Di situ ada kecil. Kayaknya sih banyak ikan wadernya. Coba kita ke sana Lur ya. Oke Lur. Salam mati Pak. Plok. Ayo kita jalan. Ini Lur, akhirnya kita dapat di sini wader pari nih Lur. Di sini malah lebih gede ya daripada yang tadi di bawah sana. Ayo kita mancing lagi Lur. Sugeng. Kayak kita harus ngambilnya dulu, kasihan. Eh kalau lajak lebet seru nih ya. Paling dia setelah mancing nanti dia sendiri dah dia kesini. Enggak ada enggak yang gede di sini ya, Lur? Tadi pasti kelihatan, Lur. Ini teri, Lur. Tripang. Lur, kita tinggalkan Pak Mat, Lur. Dia berdiam diri sendiri di sana. Kita mau ke arah sana aja lagi, Lur. Wadernya di sini lumayan banyak, cuma kecil-kecil di sini tuh. Tempatnya sih lumayan bagus kalau tempatnya. Memang cocok pakai keluarga nih, Lur. Keluarga berencana. Nih, Lur. Kembali ke laptop, Lur. Enggak. Sama aja ikan. Lur, tadi dapat, Lur, tapi keburu naik baru di videoin, Lur. Ini lumayan. Di sini pari semua Lur, paling gede segini kalau pari, kalau takul baru bisa jumbo. Ini. Sugeng apa Lur? Ini pari takul. Sama juga kayak Sugeng. Iya. Tanggung sini. Iya.
Lur, ayo kita pindah ke tempat ATM yang kemarin jarem di belakang serem tuh, Lur. Kalau jam segini berani saya masuk gang. Kalau malam mungkin nggak berani. Banyak kepala-kepalanya lu. Mengerikan ya tempatnya lu. Udah sampai tempatnya lu, lumayan. Kita di sini mancing lu. Lu, ayo kita coba mancing deh. Diam airnya nih. Apakah bisa mendapatkan giant wader? Lur, sugang dapat gede, Lur. Aduh, enggak di videoin. Wah, ini paling jumbo. Bungkok nih ya, wader bungkoknya, Lur. Iya. Saya dari tadi nih enggak dapat di sini, Lur. Boncis tok ini, Lur. Boncis. Coba sampai berdiri. Kalikan emas. Tuh lo botol tuh lo dah. Taruh di botol tuh. Lur, dapat lur. Ini baru dapat lur. Kelihatan kan? Aduh. Kamu jatuh. Enggak boleh. Ini dapat pertama. Lur, dapat lur. Mantap. Kita masuk di tempat kan. Mana kita taruh, Gang? Lur, Sugeng dapat lagi tuh, Lur. Barusan enggak sempat dia. Masin, Gang. Kasihan, Gang. Nah, tuh dimasukin ke lubang tuh. Nah, biar dia hidup, kasihan. Lur, dapat lagi lur nih. Di sini yang saya dapetin wader gini-gini aja lur. Pari-pari semua lur, jadi kecil-kecil. Takulnya ini sembunyi semua kayaknya lur kalau buat saya. Nih. Lumayan kan? Lebih gede dari yang tadi. Ayo kita masuk ya. Sekarang ayo kita lanjut mancing lagi lur. Lur. Kira ada duh. Wah. Jatuh lah. Padahal baru mau ditaruh di kamar. Sabar, ambilin lagi yang itu. Lur, Sugeng lur. Gede ya tadi, Gang. Jangan lepas, Gang. Ini number one nih, jadi caption nih kalau udah gini. Lihat, Gang. Mantap, Sugeng lur tiba-tiba lur. Ini baru apa? Wader apa, Gang? Jackpot wader. Wader apa? Bulan. Melem ini. Masuk kategori melem nih. Kalau Bapak aku bilang wader, wader takul ya. Takul bahkan badan takul lor, gede sekali. Mau ambil gak? Aku masuk ini, kategori melem ini. Ini number one Sugeng nih lor. Pokoknya pemenang hari ini. Gede nih, baru jumbo. Ini dah yang kita cari dari tadi lor. Sugeng yang dapetin lor. Mantap, masukin dong. Kayak ikan mas. Lor, setelah tadi Sugeng dapat yang jumbo, kita balik lagi sana lor. Ini udah agak sore nih. Paling ini udah jam 5:30, jam 5 nih. Ayo Gang, balik Gang. Umpannya di bawah. Lur, Pak Mat mau ngambil kolon dulu. Mantap lur, bijinya banyak. Kita operasi lur. Enggak nanti ngambilnya. Ya enggak, ya ngapain buat benda berbau tajam. Masa bau dia? Lur. Ini kayak semacam pala, tapi biasanya ini direbus dulu. Dia enak isinya. Kayak biji nangka lur. Ini kan sejenis pohonnya. Bukan kayak bendo. Iya, mirip. Oh, lain ya. Ini masuk jenis ini apa? Keluarga Nangkausidae. Nangkausidae mulut mau Nangkausidae. Tak kira bendo, Gang. Benda dibilang kolor lagi bendo. Itu dah tak kira nama pohonnya tuh polo, isinya bendo. Ini di Jawa pakai obat nyamuk. Masa? Si
Saya dulu waktu masih kecil ada, kalau nginap di rumah Pak De ini dah, Lur. Dibakar? Dibakar, kayak dupa ini, lama matinya. Baunya nggak menyengat? Coba ya. Dikeringin dulu nggak? Ini kan sudah kering, makanya dia jatuh. Kita tes baunya, Lur, apakah kayak baygon? Atau bisa membuat mati? Baunya kayak biasa ya, masa takut? Apa gara-gara dia lama aja? Ah, memang ini dah katanya Pak De buat nyamuk nih alami. Apa namanya nih? Nggak tahu. Tuh ada lagi banyak. Lumayan Lur, musim corona ya gini lah. Kita harus pintar-pintar putar otak biar perut terisi. Karena pekerjaan sudah banyak yang dirumahkan. Gaji dipotong. Gaji dipotong. THR aja karuan ini dapat. Dibakar ini juga enak Lur. Di apa? Di sangrai. Kayak ini Lur, kayak nangka ya, mirip nih satu saudara. Mungkin buahnya kayak nangka enggak? Iya isinya. Mirip. Kan aku bilang isinya kayak nangka sama. Nangka, timbul itu kan sama. Kayak apa lagi? Sukun tuh. Kan pohonnya gini-gini juga. Injak bumi biar meleprek. Kita injak aja lah. Bagus. Tapi nggak ada baunya nih Lur, nggak kayak nangka atau duren. Ini nggak ada baunya nih. Iya biar meleprek. Lu lepas sampai sandalnya lu. Dan tak diganti sandalnya nih. Kampasnya udah tipis. Muda, Gang? Ya enggak, sama aja. Biji ya biji. Baiklah, Lur. Karena sudah sore, waktunya kita pulang dulu, Lur. Oke, Lur. Ini hasil kita hari ini. Bertiga, Pak Mat, ya? Bertiga ini lumayan, Lur. Sudah jadi peyek 5 biji, nah, sekitar lumayan. Sekitar 2 jam setengahan lah. Oh ya Lur, aku tadi menemukan ini buah. Ini biasa di sungai kayak gini. Ya adalah ini Lur. Ini namanya buah kolor namanya. Kalau bahasa Indonesia mungkin timbul, bisa untuk sayur tapi sudah tua. Ini bijinya aja yang bisa dimakan. Jadi kayak kacang itu, Mas. Jadi kacang. Bisa untuk menghilangkan sakit perut dan sakit apa? Sakit gigi. Oke Lur, cukup sekian dulu dari aku. Salam Mat Iwa.